merajut rindu ini bisa dicapai goals-nya pada akhir acara nanti, bisa didapatkan value yang kita cita-citakan sebagai alumni PPLSI Cirebon untuk bisa hidup lebih baik ya, sehat secara fisik, mental, emosional, spiritual, dan finansial. Hari ini, alhamdulillah Allah izinkan kita bisa bertemu setelah sekian lama kita menginginkan untuk bersama-sama berkumpul. Makanya kami mengambil topik untuk merajut kerinduan ini sudah sangat lama sekali, karena sejak PPLSI Cirebon berdiri 7 tahun lalu, baru kali ini kita mengadakan acara gathering. Efek yang dirasakan ketika Ibu menjadi alumni PPLSI ini apa, Bu? Alhamdulillah, saya banyak juga. Salah satunya waktu kejadian saya pergi, itu saya juga baru ngikutin kelas PPA. Itu saya pernah kena musibah di waktu perginya. Anak saya itu jatuh dari satu lantai, dari sepeda. Alhamdulillah, Allah masih kasih selamat pada anak saya. Masih ngasih pertolongan. Dikira saya tuh anak saya udah gak ada umur aja. Tapi alhamdulillah Allah masih kasih pertolongan, kasih selamat kepada anak saya. Alhamdulillah anak saya sampai sekarang masih dikasih keadaan sehat. Pengen ikut kelas PPA itu waktu itu ngebayangannya tuh saya tuh kayak mau ketemu Allah gitu, Mas. Enggak tahu kenapa gitu, kayak betul-betul ditunggu-tunggu gitu. Dan Masya Allah gitu, yang kami rasakan ketika melihat orang-orang jadi semakin dekat dengan Allah, itu adalah menekan terbesar bagi saya khususnya. Sebenarnya merajut rindu itu definisinya apa sih? Kan gitu ya. Ternyata merajut rindu ini definisinya bukan cuma rindu di antara kita, tapi rindu kita atas vibrasi PPA yang diberikan kepada kita. Dialog ini merupakan wasilah jawaban dari kawan-kawan PPA bahwa kami ingin mengembalikan kejayaan umat dengan emas. Bahwa umat muslim itu tidak hanya tangguh baik secara spiritual, sosial, tapi kita juga harus tangguh secara finansial. Nah, salah satunya melalui wasilah dialog. Life is proses, hidup ini adalah proses. Kita punya waktu, kita punya semua potensi yang Allah beri. Jadikanlah doa sebagai ekspresi rasa cinta, ekspresi serta saat kita bermohon terbaik. Jangan kalian jelek-jelekin atau menghina sesembahan orang lain, karena nanti sesembahan kalian dihina lebih parah. Kan itu perintahnya. Kan sesembahan itu termasuk keyakinan seseorang, kepercayaan apa yang dia pegang, data yang dia pegang. Berkata baik atau diam, jelek jadi diam, tapi berat. Karena teman-teman harus menahan ego, tapi dijamin selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini hari Sabtu 30 Oktober. Kita semua di Cirebon, keluarga PPA LV dan IWA Center Cirebon, sangat berbahagia karena telah melaksanakan acara gathering PPLSI Cirebon dengan tagline Merajut Rindu. Masya Allah, acaranya penuh dengan haru dan sukacita karena kita kedatangan dua guru yang istimewa, yaitu Mas Randy dan Ustadz Udin. Dan apa ya,
untuk urusan pertemuan ini tidak bisa diungkapkan, tapi bisa dirasakan. Oleh karenanya kami dari teman-teman di Cirebon mengajak teman-teman semua untuk bisa hadir di acara-acara yang diadakan di Cirebon dan hadir di International Gathering ke-7 yang insya Allah akan dilaksanakan di Anyer tanggal 4 dan 5 Desember. Terima kasih. Jazakallah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang baik, barakallahu fikum, pada hari ini terselenggara gathering seluruh alumni keluarga besar PPLC Cirebon dan kota-kota sekitarnya pun ikut, alhamdulillah. Bahagia rasanya tak terhingga berkumpul bersama sahabat-sahabat jannah. Sahabat, hidup ini adalah tentunya apapun itu bentuk permasalahannya, kita ini ingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena itu adalah kebahagiaan hidup, keberkahan hidup ketika kita ingin mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Pastikan teman-teman sekalian berada dalam barisan kebaikan. PPLC Cirebon selalu mempersembahkan yang terbaik dengan aneka macam programnya. Baik itu dengan rumah Qurannya, dengan mobil kemanusiaannya, dengan aneka macam kebaikan baik di divisi spiritual, sosial dan divisi finansialnya. Itu kita sebut dengan peradaban IOA. Kawan-kawanku yang baik, semoga ini jadi jalan kebaikan. Semoga ini jadi jalan keberkahan buat kita semua. Karena hidup ini adalah untuk mempersembahkan yang terbaik, yang bermakna bagi dunia dan berarti buat akhirat nanti. Kawan-kawan, pastikan kita berada dalam barisan kebaikan ini ya. Karena Ibnu Qayyim mengatakan kalau kita tidak disibukkan dengan kebaikan, maka pasti bisa jadi kita akan disibukkan dengan keburukan. Naudzubillahi min dzalik. Barakallahu fikum, selamat untuk PPLC Cirebon dan seluruh keluarga besarnya, entitasnya, IOA Center Cirebonnya. Semoga semakin baik, semakin kompak, semakin istiqomah, dan semakin berdampak rahmatan lil alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah acara gathering Cirebon ini sudah selesai berjalan lancar. Ada harunya, ada gembiranya, ada merenungnya. Masya Allah, berharap banget kekeluargaan ini benar-benar Allah jagain sampai mudah-mudahan bisa sujud bareng di Baitullah dan juga sujud bareng di Jannah. Untuk kawan-kawan semua, keluarga besar Cirebon, barakallah, uhibbukum billah, dan teruslah ngikutin wahyu, kurangin ngikutin nafsu, insyaallah Allah jaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini telah terselenggara acara gathering alumni PPLC Cirebon yang bertajuk Merajut Rindu. Acara ini menghadirkan teman-teman PPLC Cirebon, alumni PPLC Cirebon, Kuningan, Indramayu, dan beberapa wilayah sekitar lainnya. Berjalan lancar dengan dihadiri oleh Ustaz Reza Rendi dan Ustaz Dudin Badrudin yang telah memberikan ilmu dan kajiannya. Harapannya acara seperti ini akan terselenggara juga di kesempatan yang akan datang dengan kualitas yang lebih baik, dengan persiapan lebih matang, dan insya Allah dengan peserta yang bisa lebih banyak lagi. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari keluarga besar PPLC Cirebon mengajak dan mengundang Anda untuk hadir tanggal 4 dan 5 Desember di Anyer di acara International Gathering yang ke-7.